dia cerita-cerita kewalian bahkan versi Rasulullah berpenting kitab-kitab kasau konek yang jen asli jauhnya Nabi itu Nabi ngendikan watam min marfu'in alal akbar lau aksama ala wa ala abar rubba'at asin marfu'in bin akbar lau aksama ala wa ala abar ada orang cowok lahir itu gendek karena orang mulia soan orang itu ditolak tapi orang itu sangat dekat dengan Allah. Ini pun terwonten cerita tentang sejarah. Kata kulo nanti ini, kulo ini kalau uang ada mulia rasa ini mereka menarik. Itu awal mulia petenan indah mul pas disuruhin di tengah. Enggak betul betul sekali. Itu awal kata gusur kata sini. Itu awal mulia ini kalau awal pas ini jatuh. Wah bukulah bukan sponsor nama seneng gusur mana tidak percik seneng gede urusan manusia bukan urusan kulo. Tapi sama tetap mengandikan iso wae saiki rutin sing ngene iki mulya malah kudu maksud ge ge boleh Pak Dinasoro mergo pas gede pas malah pribadi iki dhewe dhewe saiki pas iki malah tau tandri ora ade kok nang ora ade oleh nang tau wis terus terus bareng wis suci malah ora ngaji Marco bareng wis suci buta mobil sak aku gak numpak mobil gak pantes mosok kiai kok mlaku malah tau sing rusak sak aku ora pantes ya misalnya ora nekel duit sak aku agak pantes omah elek iki zaman kiri latihan tauke terus saiki malah suci latihan materialistik iki jatuh karo Allah aku yakin lah itu dimakan jenis begitu gak punya derajat sama sekali. Itu biasa cara Allah buat itu mantasa atau diluman. Tiga sebulan nanti ini pulau saat ini ngerasa mulia mulang penjaringan kita. Mereka aku kampanye Wong tak pernah seneng Allah titik. Gusti pulau ngerasa mulia tentunya. Pulau ngaji di kampanye Wong tak ken mulia dalam jenengan. Pulau orang ngaji di tetap masa tak beli jenengan titik. Soal terus soal hukum lahir, Wong jujur soal di loyo. No, waktu kanan dulunya. Wah bantut kapan? Wah bantut kapan? Memang begitu, harus begitu. Seorang mukmin sejati harus begitu. Seorang Quran rano tadi Nabi inna arsalnaka syahida wa mubasyira wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'adziru wa tuwakiru wa tusabbihu bukrotam. Iku rano gomer sing balik ning Muhammad. Mate tak utus, iku ben dadani wong. Lah dadani wong piye ben wong gelem iman, gelem maca tasbih bukrotam. Ora ana gomer ben wong mulya ana kuwe, Mas. Dadi dadi legenda sejarah ora ana. Nah kita kan teman dikenal berapa di zaman bahagi di YKP ya mungkin waktu sabi hurbuk rotal mulanya ketika Nabi menang Gajah Fatih Mekah malah diri no pengeran inna fatahna lakam fatah mudina terusannya ayat itu sih ini lihat diri lah Allah mata kerjama minta sikamah maksud itu kakak impak ke Mekah tujuannya apa? Bendusan di sepura pengeran gowong nak bejo ya biasanya kasih anting tingkah oleh zaman melarat oleh melatih tauhid tenanan kepen rido be kodo kudo masuk kulo keadaan ini tetep jenang pari rido be kodo izinnya kan kudo bergudak sampe dadani tau tau bareng mulai gula teko dulu teko mulai berbicara kekuatan apa boleh nak mulai pengaruhnya gede dihitung kekuatan ini maksud aku gak diwong dulu malah karu-karuan tau kita malah berbicara Natane serban oleh ditoto, sarungane ditoto, gelar lagune di model-model. Piye? Zaman kere mulya cara apa? Saiki zaman jaya malah ra karu karuan. Mulane cara tau ki nek digandane awake dhewe bengkel ta. Itu udah bisa itu kita ini diwarai tauhid mulai cilik. Wong dilatih, wong Islam kabeh dilatih kon sering maca qulillahumma malikal mulki itu tidur aning Allah. Berarti kan kesimpulane kan ya Allah, setiap kali kula mulya ya dikira dadika, setiap kali kula ina ya dikira dadika. Ya iku wa tu injuman ta sak wa tu dzilluman. Zaman kula mulya ya kersane jenengan, zaman kula ina ya kersane. Tapi kemudian ning atimu kan tak, lho terus hakikate ina napa Gusti? Hakikate ina nggih kula durakan jenengan. Kulo ado saking jenengan, kulo gagah sikap saking jeneng. Lah hakikate mulya napa Gusti? Hakikate mulya ya ati kulo boten enten sikap be jenengan, ati kulo tenang
jenengan. Waladina amanu asad tuhubal. Merku hati ini mesti tenang di Allah. Maksudnya orang tenang di pengaruh. Orang tenang di konstituen akeh. Lah orang tuh uring-uringan merku bisa pengaruhi gede saya ki jatuh. Bisa sak partai saya ki bil. Kan sekali-kali gaya partai Quran, partai solihin. Partai solihin, partai dolihin, partai muslihin, partai muslihin. Selesai itu. Partai kafirin. Ya, partai kafirin. Dan ini harus dilatih. Jadi Quran itu ngelatih uang, kalau noto hati itu sampai ngoten. Lho, kalau saat ini biasa ngomong di BG Buloa. Salah. Di suatu saat nakoi jatuh, aku jatuh, wong serasan ini. Sekali tiber di Soekarno, tahu jarang di pahlawan macam-macam. Mulu jatuh di demo rakyat di angkatan 66 Pak Karno di jatuh, Pak Harto di akhir jatuh. Khusus di dewa dewa, nah pas pun jadi di presiden malah jeleng saya. Pas pun jamu jamu populer, saya dilawan ngomongnya diam. Iku rakyat tidur sing jatuh, rakyat Soekarno, rakyat Soeharto. Pancen ku sunai Allah, waduh itu mantas, waduh itu mantas. Iku biasa kan, secara Allah ya biasa-biasa. Tidak ada apa-apa. Lah aku kue jatuh tenan, aku nak serah seneng Allah, titik. Iku lagi jatuh. Selagi kita penggemar sejati Allah, baik-baik saja. Ya jawab, pas dah cakap, jadi dia dah cakap, orang lupa. Ya jawab lagi, ngaji bubar, orang tak bobo. Orang bobo, plus. Lalu kalau tetap ngaji, lepasnya perintah Allah, wong alim butuhmu, ulang titik. Kok terus dihitung konstituen? Nah orang itu tetap tersinggung. Iya, tarpe itu sore, mungkin lah wah. Terus kriminal, cara tahu setiap pelanggaran, cara parah.